Hai semua, Assalamualaikum. Sihat, Alhamdulillah. Macam mana keadaan PKP hari ini? Kes 7,000 ya. Bertabahlah anda sebelum anda ditabahkan. Kim, sihat ke semua? Hari ini hari Selasa, hari Selasa, 6 hari bulan 6 hari bulan 7 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat apa tu? Lazada, ber Shopee 7 hari bulan 7. So, hari ni saya nak apa tu? Buat 1 2 3 4 5 pasu. Pertama sekali minta maaf sebab dah lama tak live kot sebenarnya. Sibuk sikit lah, sibuk uruskan rumah tangga, sibuk uruskan keluarga. Okay, so hari ni saya ada pasal lepe dengan bunga dark pink. Dark pink ke dark purple ke? Assalamualaikum from Kunci. Waalaikumsalam. Hi from Kuala Lumpur. Yang kes nombor 2 tertinggi hari ni. Well, bertabah lah. Okay, so saya ada dua. Hari ni saya nak buat dua tangkai super premium latex pasal lepe size M. Nak buat gubahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Latipa. Waalaikumsalam. Alamak bahasa Jawi. Salam hadir dari share dari Kuching. Hai salam hai dari Kuching. Terima kasih kerana sudi support saya. Okay, so saya tak nak ambil masa banyak. Banyak habiskan data buat apa kan. So kita teruskan sahaja. Macam biasa, saya dah ukur dia punya ukuran yang saya nak. Okay, hai selamat Sandakan Sabah. Hai orang Sandakan. Eh belum tidur mah. Okay tak apa, saya teruskan saja. Saya nak cepatkan saja, tak nak habiskan data. So bila dah habis awal, korang boleh terus dengan Shopee sale. Okay macam biasa saya cakap, kita drop kat sini. Saya nak buat apa tu, one side arrangement. Kalau dua tangkai ni selalunya jarang lah kita buat 360. Normally kita buat, alamak, poor network. Normally kita buat apa tu, one side arrangement sahaja kebanyakannya lah. Tapi kalau nak buat apa tu 360, itu terpulang selera masing-masing. Okay, saya dah dapat dia punya ketinggian. Kita kepak sikit bagi dia nampak macam ni. Kalau saya terlepas pandang komen, saya minta maaf eh. Saya just nak apa tu kongsi sahaja. Okay, saya letak glugan. Kalau nak gunakan latex ke, gam gajah ke, gam ubi kayu ke, terpulang. Tapi kalau saya lebih suka gam glugan ni. Dia cepat kering sikit dan lebih kukuh. Okay, ni dia akan sengit sikit, macam ulat kapak sikit kan. Kita bagi dia kukuh dia sikit. Letak dia punya apa tu, panggil apa ni, buluh. Hari ni gigih sikit lah, nak pakai cap. Rambut dah panjang kot, dah serabai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru join. Ya, selamat. Selamat bershopping lah. Selamat bershopping. Yang mana dah makan tu, alhamdulillah. Yang belum makan tu, ambil masa dulu. Okay, isi perut dulu. Hai Ampa. Hai. Hai Ada. Hai Aida. Hai. Okay. Sebenarnya dah lama tak live tau. Dah berapa hari kan? Dah lama kot. Sibuk sikit lah, uruskan rumah tangga, uruskan bunga, uruskan diri. Okay. Sekejap eh, saya nak tengok dulu saya punya ukuran. Yang nombor 2, yang tadi dah rendah kan. Nombor 2 selalunya kita akan tinggi sikit. Okay, saya nak ke tepi sekejap, saya tengok. Tinggi sikit tapi dia macam apa, menghadap ke sana sikit. Sekejap saya tengok ketinggian dia. Saya tak nak terlalu tinggi tau, bagi dia nak sekejap. Kalau yang ni dah tinggi, so saya akan potong yang ini bagi dia rendah sikit. Sebab saya tak nak terlalu tinggi, sebab customer dia cakap nak letak dekat apa tu, meja makan dia, dining table. So kalau dining table tak perlu tinggi-tinggi kot, kita bagi rendah aje.
Kita guna ruang sepenuhnya pasu yang ada. Maksudnya ruang pasu tu kita jangan apa rapatkan dia tau. Kita bagi dia ada jarak sikit. Jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti ruang pasu tu rugi. Bila ruang pasu lebar macam ni, kita gunakan dia bagi dia penuh. Sebab bunga kita guna sikit kan. Kita guna dua tangkai saja. So ruang pasu pun kita boleh manfaatkan dia. Kita boleh letak tengah sikit lah. Okay. Allah. Yang ini yang kedua. Warna cantiknya. Waalaikumsalam. Warna dia warna apa tu? Buah kundang. Buah kundang. Buah kalau belah belah saya, belah utara dia pun panggil buah remia. Kalau belah 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 KL ni kan, belah bandar ni dia panggil buah kundang. Tapi benda yang sama je lah. Cuma nama saja berbeza. Sekejap saya tengok nampak tinggi ke benda. Sekejap ni. Sebab dia tak boleh terlalu rendah sangat, tak boleh terlalu tinggi sangat. Sebab pasu dia apa tu? Pasu dia lebar. Kalau kita buat rendah sangat nampak macam renek pula. Kalau kita buat tinggi sangat pun dia nampak macam renjong pula. Dia macam macam-macam lah sebenarnya. Kita bagi dia balance sikit. Bagi dia apa? Masuk dengan kita punya pasu dia. Agak-agak love this color magenta. Yes, betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih semua. Cerita pasal buah apa tu, buah kundang tu kan. Saya semalam ada waktu free sikit sebelum tidur tu scroll lah Shopee. Cek-cek tengok dalam Shopee ada jual lah buah kundang ataupun buah remia. Kalau tak silap saya, saya beli, saya tengok tu RM7 lebih kot sekilo. Tak sangka dalam Shopee pun ada jual. Ikan hidup pun ada jual. So sekarang ni semua memang mudah. Nak dengan tak nak aja kita ni. Okay, macam biasa saya nak letak daun. Letak daun ni letak kat depan saja. Okay. Satu lagi. Kita letak lagi satu daun. Sebab dua tangkai kan, saya letak dua daun lah. Magenta menawan betul. Okay, kalau korang, kalau hampa tengok kan, sebenarnya nak cucuk daun, okay, letak dekat apa tu, ni batang bunga, letak dekat sini. Jangan letak dekat sini, letak kat sini, biar dia nampak macam bunga ni keluar daripada daun, bukan daripada tanah ni. So kita letak dia, nampaklah macam yelah macam natural sikit lah. Dia keluar daripada ni. Jangan kita letak dia batang kat sini, tiba-tiba daun kat sini, tiba-tiba jarak tu okey. Maksud saya dia jangan terlalu lari jauh sangat daripada batang dia tu. Nanti nampak macam tak natural lah. Letak dekat-dekat sikit tak apa, sebab dia boleh cover. Berapa tangkai satu, berapa harga? Yang ni RM130. RM130 untuk dua tangkai. Tapi cantik, serius. Kalau kalau rumah kita warna apa lah, pandai-pandai je lah kot sebenarnya. Tapi dia sebenarnya cantik, serius. Warna dia yang macam romantik. Dia boleh match dengan semua colour lah. Okay. Kalau bagi saya, kalau rumah tu cerah, maksud saya macam warna putih, dia punya konsep minimalis yang cerah kan. So dia boleh guna dengan warna ni. Sebab warna ni agak terang tau, warna yang agak sharp. So daripada jauh kita akan nampak dia dulu. Kalau rumah tu dah ada warna merah, warna hijau, ada langsir warna kuning, janganlah pakai warna ni. Sebab dia terlalu colourful nanti, terlalu meriah. Mungkin kalau jenis rumah yang dah rumah yang plain kan, suddenly warna-warna matte and warna matte and warna chrome ke, so kita letak benda ni, dia akan jadi outstanding. Sebab dia dah cantik dah sebenarnya.
Berapa? Okay. So ini dah siap satu set. Nampak kan? Warna dia cantik. Pasir putih ni senang tau. Pasir putih ni senang nak match dengan semua jenis warna warna bunga. Putih, hijau, purple. Apa ni? Purple lah, dark pink. Dia senang masuk dengan semua warna. So hampa tak, kalau hampa nak save nak buat design kat rumah sendiri kan. Orang kata apa? Nak dekor sendiri. Okay. Pilih pasir putih je. Pasir putih tak kisah, bagi sebagi saya kalau beginner, try pasir putih dulu. Untuk sebab dia senang masuk ah. Kalau kita pakai pasu yang warna-warna pelik-pelik, warna-warna meriah-meriah, design-design meriah, dia akan nampak messy tau. Sebab kita nak letak bunga, suddenly ada bunga kat sini, ada bunga kat sini, dia akan nampak. Kalau orang pandai buat cantik senangnya, tapi kalau setengah orang dia terlalu messy jadi serabut. Hilanglah, jadi benda tu cantik tapi bila kita buat jadi tak apa nak elok. Pasu saiz berapa? Pasu ni saiz M. Pasus ni saiz M. Okay, satu dah siap. Kemudian saya nak buat Yang ni saya dah pernah buat dah sebenarnya. So customer nak repeat order, saya nak buat warna putih, super premium latex lah. Putih ni memang hot seller, semua orang pun tahu kot. Putih di antara warna-warna yang sentiasa cepat habis dekat Shopee. Okay, so kalau yang mana, Allah, sebab apa lampu tiba-tiba padam? Sana tak apa, biar ambil kat dia lah. Warna putih saya nak buat one side arrangement juga, dua tangkai. Sana kita tengok apa jadi dengan lampu kita. Dia cerah balik. Cantiknya, terima kasih. Okay, ni warna putih SPL, tengok boleh dekat-dekat sikit. Okay, SPL punya. Pasu ni saiz, kalau dalam Shopee dia tulis saiz L tau, tapi kalau ikutkan ukuran saya, consider saiz M ni. Dia macam porcelain. Gubahan ni akan nampak macam apa tu, Chinese punya konsep eh. Tapi dia cantik untuk rumah yang putih. Lepas tu tak main dengan banyak warna. Ada warna grey, warna hitam, ada warna biru. Ni cantik. Sebab warna ni memang nampak macam ketenangan sikit lah. Nampak macam rumah ritaru dining. Dia guna konsep ni. Panggil apa? Porcelain eh? Okay. Macam biasa kita akan letak dulu ukuran dia. Okay, kita kepak macam biasa lah. Ada yang nak buang boleh, tak nak buang pun tak apa, terpulang. Okay, kita buat macam ni dulu. Saya nak buat dia macam biasa juga. Basic yang sama je. Ambil letak pun tinggi satu, rendah satu. Kalau dua tangkai ni senang sikit nak gubah. Sebab dia tak banyak sangat lah kita nak macam mainkan dia punya ni. Kalau tiga tangkai tu dia akan jadi, sekejap eh, dia akan jadi ni sikit. Dia jadi serabut. Jadi susah sikit lah apa nak, saya nak buat. Kalau orang dia biasa buat, mungkin dia pandai dia kot. Okay, warna. Okay, lepas tu saya nak adjusting macam, kalau ni kita cucuk lagi. Okay, lepas tu tinggi macam ni, kita bubur. Assalamualaikum Encik Mizan, saya Kelantan. Saya selalu ingatkan dia Encik Mizan. Waalaikumsalam Mimi Muhammad. Terima kasih. Okay Mimi, semoga awak dimurahkan rezeki. Semoga semua diri kita, keluarga kita, adik-adik kita dimurahkan rezeki. Semoga tabah eh dengan dugaan kali ni. Dugaan yang agak besar tau. Daripada 2 tahun kita macam ni kan, insyaAllah kita sama-sama lawan. Okay, kita cucuk. Benda ni basic tau. Kalau kita buat selalu, dia jadi macam dah jadi kita punya apa, makanan kita je. Cuma mungkin lah berbeza dia, mungkin pasu, mungkin dari segi dia punya gubahan, warna. Okay, kalau jenis saya, macam saya cakap, saya tak suka dia straight tau. Kalau dia straight nampak nampak macam mana macam cakap, kalau dia straight dia nampak pelik sikit. So saya suka bagi dia bengkok sikit macam tu. Bengkok satu, dua, hampa letak je kabel tie kat sini.
Itu sahaja. Benda yang sama. Cubalah buat. InsyaAllah boleh. Saya dah banyak bagi ikut benda yang sama. Sampai ada yang muak dah dengan tutorial tutorial bunga-bunga orkid yang saya buat ni. Okay. Yang mana baru belajar tu, ambil lah ilmu yang tak seberapa ni. Okay. Betul, tak semua orang boleh kongsi ilmu. Saya pun bukannya pandai pun. Cuma kita berkongsi setakat mana yang kita rasa boleh share dengan apa. Di mana beli bunga cantik-cantik ni? Bunga ni, semua benda ni, daripada sini, 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 dalam semua ni, semua dekat Shopee. Kecuali ni lah. Ni dalam Shopee pun ada. Cuma ni saya beli kat IKEA. Semua benda boleh cari dalam Shopee. Saya pengguna Shopee. Lazada saya tak pasti. Sebab saya tak familiar dengan, bukan nak promote Shopee, tapi memang dah biasa. Tambah-tambah sekarang kan, kita punya kedai tutup, kita punya nursery, kita punya ni tutup. So, memang akan pakai lebih banyak kepada Shopee lah. Online punya di hujung jari. Macam saya cakap, saya beli buah stoi ataupun buah kundang tu dekat Shopee je. Tak tahulah datang sampai nanti macam mana. Sebab first time saya nak cuba macam mana dia orang punya proses penghantaran. Dia orang punya servis. Buah benda hidup kot. Bunga apa tu? Buah-buah yang buah yang fresh. Okay. Yang ini kita boleh buat tinggi sikit tau. Sebab dia punya pasu tinggi. Kalau kita buat rendah, dia nampak macam tak balance sangat. Jangan takut, nanti kita akan cover dengan daun. Akan nampak kita punya pasu tu balance. Okay. Kita yang buat dia tak ada masalah. InsyaAllah boleh. Tapi janganlah apa tinggi mendongak sangat. Sekejap lagi pelik pula jadi dia. Okay. Dia punya gap nampak kan? Dia punya gap tu. Dua ni agak-agak lah. Janganlah pakai pembaris nak ukur. Apa macam agak-agak ruang. Kalau dua tangkai, ada ruang sikit. Jangan terlalu ke sini sangat. Jangan terlalu ke tengah sangat. So hampa agak-agak aja. Nanti kita nak berdaun kat sini, kita nak berdaun kat sini. So dia macam pasu macam ni, kita macam maksimum penggunaan dia. Jangan minimum. Kalau minimum, dia akan tertumpu satu je macam tu. Dia akan nampak macam pelik sikit. Okay, kita letak dia punya buluh. Buluhnya. Buluh pun dah tak banyak stok tau. Saya cari pun tak banyak stok dalam Shopee. Sekarang ni pun susah nak dapat stok juga. Lumut pun tak dah habis. Ada yang call tanya beli kat mana. Saya pun bagi tahu, tapi kat situ pun dah habis. Kedai-kedai yang saya duk beli pun tak ada. Maksudnya ramai lah duk buat bunga orkid ni. Bagus lah. Kita duk cari makan kan. Benda duk rumah saja-saja petang-petang boleh lah kita tambah pendapatan. Jangan, saya nak tengok kat mana dia boleh pergi. Okay, masuk. Lepas tu jenis saya ni bagi dia ketat sikit. Kalau dia longgak-longgak tu, kita bagilah ketat. Kita adjust dia. Kita macam bubur gam, bubur kayu ke, bagi dia ketat-ketat. Sebab ada kadang-kadang dalam tu dia longgak sikit kan. Kita buh bagi dia ketat sikit. Okay. Harap-harap semua sihat lah no. Yang mana belum vaksin lagi, insyaAllah. Semalam baru sampai kan vaksin. InsyaAllah ada rezeki kita. Syarifah Hamizan, kalau putih memang senang nak match dengan mana-mana pasal habis background rumah putih pun lawa. Betul. Ini di antara sifu-sifu orang-orang yang berpengalaman buat orkid. Betul. Yang tak loket dengan ilmu. InsyaAllah. Betul, warna putih. Sebab tu ramai orang suka pakai rumah putih, baju putih kan. Sebab dia boleh masuk dengan semua jenis warna lain. Sekejap, saya nak bagi dia tinggi sikit. Kita ikat dia. Warna putih memang senang masuk. So kalau apa baru nak belajar, baru nak buat, tak berani nak main dengan warna lagi kan, ambil warna putih dulu. Warna putih, pasu putih dengan bunga putih, dia akan nampak eksklusif. Percayalah, warna orkid ni kita tak boleh buat terlalu meriah sangat. Sekejap dia jadi nampak macam ikut selera lah sebenarnya. Nanti kan kalau salah cakap, orang kata kita warna pandai pula kan. Ikut selera masing-masing. Tapi kalau saya lebih suka warna putih dulu. Okay, kita buat warna putih dia, baru dia nampak macam eksklusif sikit. Sekejap.
Kalau kau perasan kan, dia punya design ni, dia tak nampak messy sebab apa tau. Sebab kita guna putih. Lepas tu pasal dia dah ada design. Masa saya cakap kan, pasal dah messy, bunga kita bubuh bunga yang plain je. Warna soft pink, warna soft grey, warna-warna yang plain, yang tak serabut tau. Kalau kita pakai pasal macam ni, kita letak bunga printed yang ala-ala leopard, ala-ala kuda-kuda belang tu, okay, nanti dia jadi serabut. Orang nak tengok bunga, nak tengok ni, jadi macam pokok Christmas. Salah satunya kita kena ada untuk decoration, kita kena cari satu titik orang apa tu, dia punya titik apa namanya, titik untuk satu benda tu menonjol. Jadi nampak balance lah, bawah dah sarat, atas tu dia macam plain. Macam kita pakai baju tudung, banyak kali saya cakap tudung dah corak, baju selalunya kosong. Kalau baju dah corak, kain kosong, tudung kosong. So dia akan nampak balance. Cantik, terima kasih. So kita letak daun sahaja, macam biasa. Tengok senang kan, saya dia boleh buat sekejap je. Kalau hampa duk buat selalu, insyaAllah boleh. Okay, kita letak daun dia. Yang ni saya pakai daun saiz L. Macam saya cakap sebelum ni, saya punya design kebanyakannya daun saya pakai saiz L. Kecuali lah kalau pasu tu saiz S, saya takkan pakai saiz L sebab nanti nampak dia terlalu sarat. Cantik dan kemas. Terima kasih Mimi. Terima kasih Mimi kerana sudi support saya. Okay, nanti cuba Mimi cuba buat. Okay, insyaAllah boleh. Daun yang kedua kita letak je dekat situ. Sebenarnya daun saya dah habis ni, saya nak cucuk bunga je. Bila daun sampai, insyaAllah baru kita, saya akan sambung. Saya pun ada pending customer sebab daun tak ada. Sekarang kan musim PKP, kita faham postage dia akan jadi problem sikit. Dia punya shipping, kita tak boleh expect benda tu. Kita dalam tu dia memang ada tulis dijangka sampai sekian-sekian tarikh kan. Tapi kita fikir juga sebab dia sekarang ni musim PKP susah sikit. Susah banyak jugalah kita nak bergerak kan. Tak apalah, insyaAllah. Kita biar nak niat nak berniaga ni, Tuhan permudahkan urusan kita, insyaAllah. Okay, tengok dah siap. Satu, dua pasu warna putih. Lupa kita letak, kita punya tagging Orchid SPL ya, betul. Kena dengan pasu Orchid putih terbaik Miza dia. Orchid SPL ya, betul. Orchid SPL kena pasu dengan Orchid, betul. Sebab saya suka design dia. Saya suka lah sebab dia punya design dia macam modern tapi dia contemporary eh. Contemporary macam tu lebih kurang lah. Dia jadi cantik, nampak macam eksklusif. Letak dekat meja, meja solid. Letak dekat rak kasut. Lepas tu macam ni kan, kalau hampa nak letak, cari. Kalau tak, macam tak ada alas, okay, hampa letak macam ni, perasan eh. Letak je dia punya dulang macam ni ke, okay. Letak je satu lagi macam frame gambar kat sini kecil, dah settle. Tak perlu nak sarat-sarat dengan piala-piala anugerah nasyid ke, piala-piala pidato ke, tak perlu. Panjang-panjang tak payah. Itu simpan dalam almari kita, yang dalam almari buat kenangan ni kan. Ini kita letak dia bagi nampak simple. Sebab benda ni, kalau lagi simple, lagi cantik sebenarnya. Dia tak perlu nak terlalu sarat dengan, padat-padat dengan benda-benda yang pelik-pelik. Itu saya rasa lah. Saya suka gubah Miza. Alhamdulillah, terima kasih. As user, cantik sangat Miza gubah, nampak eksklusif, betul. Eh, jangan tengok saja tau. Cuba buat. Cuba buat, insyaAllah. So, benda ni basic je, tak kisahlah saya buat ke siapa-siapa buat. Kalau kena pada apa tu orang kata, pemilihan pasu yang betul, pemilihan bunga yang betul, apa tu penyesuaian dia punya saiz, kita panggil ni kan, dia punya gubahan dia tu jadi, percayalah cakap saya. Ramai juga yang saya, dia hantar gambar kat saya, hasil dia pun tengok tutorial orang lain, tutorial saya kan, dicampur lah mix and match. Cantik, lagi cantik daripada saya pun ada. Alhamdulillah, saya suka. So saya cakap, kalau hampa dah boleh cantik macam tu, buat berniaga. Janganlah simpan-simpan buat kenangan ke, suka-suka tak payah. Buat benda boleh buat duit, buat apa kita nak simpan kot. Simple dan nice, something, betul. Terima kasih. Piala anugerah. Nice. Ya, betul. Nice, simple, lagi cantik. Betul. Setengah orang ni suka sarat. Tapi terpulang. Tapi sekarang ni saya dapat order banyak yang suka simple. Banyak yang suka simple. Yelah, sebab saya punya design simple. Kalau yang jenis-jenis suka tambah bunga paku pakis tu pun ada, cantik.
Cuma kita kena pandai lah. Cuma sebab design saya memang saya tak suka letak benda-benda macam tu. Saya, macam ni je. Simple eh. Saya dah set dua pasu. Okay. Yang ini pasu yang ketiga. Sama juga benda yang sama. Berapa harga macam ni? Kalau macam ni saya jual RM130. RM130 untuk pasu saiz M. Dua tangkai SPL. Dua tangkai L size punya daun latex. Kalau saiz, kalau tiga tangkai RM160. Sebab bila tiga tangkai, pasu tu kita akan tambah bunga satu, kita akan tambah daun satu, kita akan tambah costing untuk oasis, pasu akan jadi different. Sebab tu bila jadi dia lari sikit. Kalau dua tangkai RM130. Kalau tiga tangkai RM160. Alhamdulillah cantik. Terima kasih Umi. Yang mana baru masuk Aisyah Ahmad, terima kasih kerana support saya. Ambil peluang ni, tengok sambil tengok susu kat anak ke, sambil basuh pinggan ke tengok. Sebab benda tu saya buat yang sama. Kadang-kadang saya basuh pinggan pun saya tengok live orang. Saya tengok TV, handphone, tengok live orang. Sebab kita kadang-kadang tak boleh nak fokus, kita boleh buat dua dalam satu kan. So ada masa nanti petang-petang ada rezeki lebih, dapat gaji, dapat bonus kutu ke, beli bunga, buat sendiri. Okay, jangan takut. Jangan takut untuk cuba. Kalau rasa cantik jual, kalau rasa kurang cantik, improve ataupun letak kat rumah. Dah boleh jimat duit. Tapi kalau orang jual mahal-mahal, jangan petikaikan pula. Jangan kata kenapa dia jual mahal, jangan. Kalau awak tak nak beli, tak payah beli. Jangan kita petikaikan orang tu jual mahal ke orang tu jual murah. Kita sebagai pengguna, saya sendiri pun sebagai pengguna nak beli bunga ni pun, bukan harga satu kedai tu semua sama. Okay? Kita sebagai pengguna, kita kena bijak, kita kena pilih. Kalau hampa rasa tak mau beli, tak payah beli. Okay? Jangan duk kata, duk mesej orang tu kenapa dia ni jual mahal. Eh, janganlah. Sebab, ada sebab kenapa dia jual mahal, kenapa dia jual tu murah. Okay? Kita jangan nak petikai. Kalau kita rasa nak beli yang murah, kita beli. Kalau kita rasa nak beli yang mahal, ikut kita. Okay? Sebab macam saya sendiri pun menggunakan. Saya tak ada nak compare. Kita comparekan harga sebab kita punya bajet. Okay? Jangan kita comparekan harga, kita pergi tanya kat customer, dekat seller tu. Kenapa harga dia ni mahal-mahal, harga aku murah? So, setengah orang dia tak selesa. Kita nak beli-beli, tak mau beli, tak apa. Tak ada siapa paksa kita pun. Sebab kita rasa masing-masing, bajet masing-masing. Okay? Masing-masing cari makan, tak ada masalah. Kalau ada orang kata saya jual mahal, mahal lah saya. Kalau orang kata jual murah, murah lah. So, terpulang pada kita sendiri sebagai pengguna ni nak beli ke tak mahu. Suka tengok simple dan cantik. Terima kasih. Betul, setuju. Kalau JB ada post ke? Saya memang buat masa sekarang ni, saya tak boleh nak buat postage. Saya memang tak apa tu? Tak berani lah. Sebab awak ada bayar mak saya mahal tau, RM130. Lepas tu awak tambah dengan saya postage RM30 contohnya. Dah RM160. Tiba-tiba dapat kat awak pasu pecah, bunga kemek. Dia jadi macam tak syok lah. Saya lebih pentingkan kualiti daripada... yalah, kualiti lah. InsyaAllah ada je jual lu dekat belah-belah sana. Betul, terima kasih. Betul, betul, betul pun betul lah. Salah pun betul jugalah. Saya bubuh dulu. Sebab saya ni kalut lagi, clumsy sikit kan. Kita buat. Okay, yang tengok ni insyaAllah cubalah buat. Janganlah tengok saja. Saya kalau pun tengok saja ni, saya rasa macam tekilan sikit lah. Buatlah. Buat-buat. Kita belajar. Nak raya kan lagi 2 minggu, sedih kot. Tak boleh balik kampung. Saya ingat kan raya korban ni boleh lah jumpa mak ayah. Sedih kot. Jadi macam sebab macam mana tau. Saya harap lah mak ayah kita, mak ayah saya, mak ayah awak-awak semua, view-view yang sekarang tengok, yang akan datang tengok ni, kita semua sihat. Kita doa satu je. Semoga Tuhan panjangkan usia kita, usia keluarga kita, usia ayah-ayah kita, mak pak kita, adik-beradik kita. Okay, semoga kita semua tabah. Itu je. Kita tak boleh nak buat apa dah. Kita nak protes ke, kita nak apa, tak boleh. Kita berdoa semoga kita semua murah rezeki, tabah dengan ujian kali ni. Janganlah ada malapetaka yang buruk-buruk berlaku kat kita, insyaAllah. Ya, saya dah cuba. Nanti cuba minta tengok kat IG saya, Africa. Cuba awak tag IG awak kat sini dan awak cover mana-mana. Tahu ada orang nak beli kan. So siapa yang buat okey, letak je nama hampa. Tak kisahlah jual nasi lemak ke, Hanja okey ke, Pekasam ke, hampa letak je link kat sini. Nanti senang. Mana tahu saya free-free teringin nak makan Pekasam kan. Ada tengok ada link,
boleh juga saya order, tambah juga awak punya income kan. Kita share sama-sama rezeki, tak ada masalah pun. Kalau awak nak bayar kat TV3 mahal kan, awak tampal kat sini, awak punya link bisnes tu, kita kongsi sama-sama, insyaAllah. Kita cari makan, tak ada masalah. Semang-semang hampa, bunga saya ingat tak dah. Saat ni kita tengok dulu. Bunga kat mana api tu dah. Kita bubuh ni. Okay, kalau hampa dah buat ni, nanti ada masa dekat komen ni, apa share lah gambar. Gambar hampa punya dekor, apa tu, hasil gubahan. Saya pun tak adalah pandai mana, cuma kita ni berkongsi. Okay. Jangan takutlah saya takkan nak kata, weh ni tak cantik ke ni, tak ada lah. Hello Mizan, hi Fazlin Diana. Hai, ya saya dah cuba. Ya, selama yang belum cuba ni, cuba insyaAllah. Ikut je step saya, tambah dengan step siapa-siapa hampa tengok. Okay. Tak kisahlah siapa-siapa punya step pun apa tengok kan. Apa campur lah, ambil lah mana apa rasa okey. Orang kata apa? Alhamdulillah, mix and match. Sebab ada setengah orang tak suka dengan design saya sebab dia kata kosong. Simple tak apa, tak ada masalah. Kalau yang tak suka pun, dia tengok boleh tambah ilmu. Yang suka boleh cuba, yang tak suka boleh tengok, boleh. Boleh dapat ilmu percuma. Tak ada masalah. Tiap, tak dapat lah lo ni. Okay. Alamak, line saya putih-putih ke? Yang kedua. Baik, macam ke depan sangat. Okay, saya nak buka sini sikit kot. Yang kedua, tinggi ni sikit ada. Terima kasih semua sudi support saya. Okay, ada yang DM dekat IG, ada yang DM dekat YouTube. Okay, terima kasih. Kerana tak putus-putus memberi sokongan ni. InsyaAllah. Yang baik tu daripada dia, InsyaAllah yang mana kurang tu saya akan improve lah. Bukan untuk improve bangga ke orang, bangga ke diri saya sendiri. Kalau kita bangga ke orang buat apa kan? Baik kita bangga diri kita sendiri. Kita yang cari makan. Okay. Sama je. Macam saya cakap kan, kalau nak nampak dia ada karakter, okay. Satu ni rendah sikit, satu lagi tinggi. Ataupun kita buat macam ni tau. Kalau ni dah tinggi, hampa rendahkan lain sikit macam ni. Kalau macam ni, terlalu rendah sangat. Okay, saya lebih suka dia bagi yang ni tinggi, ni rendah. Sebab daun saya pakai daun L, dia boleh cover dekat sini. Macam ni, live ni berapa pasu Mizan nak buat? Saya nak buat 5 malam ni. Tapi ada yang tak cukup daun. Kalau yang ada kerja, tak apa. Boleh je tengoklah kemudian sebab saya akan save saya punya video ni insyaAllah. Okay. Sebab daun tak sampai. Daun saya ada order tapi tak sampai shipping daripada China. Memang kita kena sedia maklum lah. Bila shipping daripada China, hampa kena get ready lah. Janganlah duk expect benda tu akan sampai esok lusa. Dia mungkin lah raya China tahun depan ke baru sampai, kita tak tahu. Okay, kita letak buluh. Okay, macam biasa, basic je. Kalau berapa rasa basic, letak buluh, letak bunga, cucuk, siap. Yang jadi masalahnya bila kita nak lipat, faham. Bila orang yang biasa buat, dia akan cakap senang. Saya pun faham. Tapi bila kita dah buat sekali, okay, kita dah tahu dia punya permainan dia, insyaAllah kita boleh bawa benda ni. Jangan takut. Kita boleh bawa, kita yang buat dia, tak ada masalah. Bukan dia buat kita. Okay. Saya punya gubahan kebanyakannya dia tak ikut sangat tau. Maksud saya, dia tak ikut sangat dia punya formula macam apa kan. Setengah gubahan dia lebih suka macam perfect tau. Maksudnya dia macam formal. Macam saya tak, saya lebih suka macam suka hati saya. Bila awak buat gubahan ni, awak kena enjoy dengan awak punya gubahan. Awak tak boleh nak macam stress dia, awak tak boleh nak ikut sangat. Okay, kena ukur 2 cm, 3 cm, tak, bukan. Itu saya tak pernah guna 2 cm, tak. Saya rasa saya nak cucuk sini, saya cucuk. Kalau saya rasa tak okey, saya cabut. Itu je. Itu hampa kena praktik. Sebab kalau kita ikut sangat dia punya struktur, dia punya gubahan, tak, dia akan jadi macam, yelah, bila awak nampak formal, okay, suddenly benda tu sengit, dia akan nampak cacat. Bila kita buat dia freelance, maksud saya macam kita bebas, kita nak lentok ke mana, dia akan nampak lebih natural, lebih cantik, lebih semula jadi. Okay. Cik Mizan, ada tip tak macam mana nak susahkan dengan pasu yang berapa tinggi, berapa tangkai pasu? Thank you. Okay. Kalau pasu ni, ini saya punya opinion lah.
Kalau pasal S, okay, 1-2 tangkai. Kalau M, 3-4, L, 5-6, XL, 7-8 macam tu. Kalau macam ni, M kan, awak boleh pergi kepada 2 tangkai, 3 tangkai boleh. Okay, bergantung. Sebab kat kedai, dia tulis M tapi bila sampai jadi S. Ada kat kedai tulis M, bila sampai jadi L. So, anggaran, bila awak tengok, awak boleh agak-agak macam ni kan. Okay, balance tau. Dia tak terlalu lebar, dia tak terlalu tinggi. So, dia punya permukaan ni akan nampak dia. Dia akan nampak macam tu. Okay. Yang ni kita bagi tinggi sikit. Saya nak bubur cable tie macam biasa. Bagi dia belah sini. Kalau saya punya 2 tangkai, jangan kita kangkang, jangan kita kangkangkan ataupun kita buka dia terlalu besar. Nanti dia akan nampak dekat sini kosong tau. Kita bagi dia nampak macam ni je. Sikit je kok. Kita macam malu-malu nak tunjuk apa, kangkang-kangkang manja macam tu. Janganlah kita kangkang dia macam ni. So nanti dia akan nampak pelik. Dia akan nampak kat sini kosong. Kita bagi dia fokus dekat this part sahaja. Okay. Kalau kita buat dia 3 tangkai, mungkinlah kita boleh letak satu lagi kat belakang. Sekejap, saya nak kemaskan saya. Kadang-kadang saya dah habis live ni, saya alter balik. Okay. Bila dia buat live ni, kita tak nampak sepenuhnya. Kita kena 360. Buat benda ni, dia kena apa tahu? Dia kena penuh perasaan. Kita kena tengok dia punya sudut. Kadang-kadang bila kita tengok sekarang cantik, bila kita duduk lama-lama, kita akan nampak kekurangan ni. Oh, ini mungkin rendah sangat, ini mungkin tinggi sangat. Itu yang kita akan improve kat situ. Okay, daun macam biasa saya guna daun L. 2 tangkai juga. Basic kita guna daun L. Daun L ni sebenarnya saya dulu saya guna S tau, daun S. Bila pakai daun S dia nampak kecil. Tapi bila saya pakai L ni dia nampak macam lebih cantik lah. Sebab saya suka hijau. Saya suka hijau-hijau macam tu. Kita letak dia bagi nampak macam hijau-hijau, kembang macam tu sikit. Okay. Napa pula ada daun ni? Okay, tak apa, kita ejar. Okay, daun, kalau kita nak buka dia, dia macam kipas tau. Macam tangan kita kan. Kita bagi dah lentok sikit macam ni. Janganlah kita straight macam tu, straight macam ni, straight. Kita bagi dia macam ada rentak macam daun macam tu. Janganlah kita luruskan dia, kita macam ada kepak sini sikit. Bagi dia macam tu sikit kan. Nampak dia punya alur tu. Baru dia nampak macam pergerakan dia punya, macam Maggi tu. Dia tak adalah lurus sangat. Kita tak nak bagi dia nampak lurus sebab daun orkid kan. Macam tu. Perasan tak dia punya tu? Lengkukan dia tu. Jangan terlalu lurus sangat. Kita bagi dia nampak macam bentuk-bentuk sikit tu. Baru dia nampak macam natural. Macam semula jadi di kehidupan itu sikit. Kita cucuk dekat dia punya. Okay, siap. Kita cuba lagi balik. Saya punya design, saya suka dia punya daun tu melimpah ruah eh. Bagi dia terkeluar sikit daun itu, bagi dia nampak, bagi dia fokus kat dia. Sebab dia kan warna hijau, so kita bagi dia fokus, bagi naik dia punya seri daun itu. Okay. Tengok dia punya daun pun dah nampak macam simple kan. Simple, bagi saya suka sebab dia simple. Dan dia nampak macam mewah sikit lah. Warna-warna yang Rizalman punya konsep eh. Dia banyak guna macam ni tau. Rizalman punya konsep. Okay. Macam biasa, tagging wajib ada. Kalau tak kisahlah baru mula bisnes ke, dia nak expire bisnes ke, kita buat dia tagging. Sebab daripada tagging lah orang akan kenal kita. Okay. Nampak kan, before tagging dia nampak macam biasa. Kita letak tagging sikit, dia nampak lah macam exclusive sikit. Malam ni dapat tip untuk bagi daun nampak alun-alun, thank you Mizai. Alah, Kak Izwani ni lagi banyak betul. Tapi setengah orang dia suka, dia bergantung kepada daun tau. Saya banyak beli banyak jenis daun. Ada daripada China, ada daripada Jaya, saya tunjuk. Ada yang daripada Malaysia lokal kita ini. Ini yang first saya buat sendiri tau ni. Yang saya buat sendiri. Awak tengok eh. Okay. Dulu saya buat sendiri ni. Bunga ni bunga latex biasa.
dah berabuk dah. Bunga latex biasa. Saiz kecil je. Dia, awak tengok dia 3 tangkai. Ini 2 tangkai. Bunga ni besar tau, SPL. Okay. Daun ni, daun latex, dia keras sikit. Tapi kita still boleh bentuk dia. Compare yang ini. Ini lagi cantik. Lagi nampak macam apa. Awak panggil semula jadi, natural lah. Kalau yang ni, saya buat dulu. Kalau letak 3 daun untuk design ni, okey tak? Kalau saya, saya lebih suka letak 1 tangkai, 1 daun. Tengok dulu, saya letak 2 je. Awak tengok, 3 tangkai kan, tapi saya letak 2. Itu mulalah. Tapi dia, kalau kita letak lagi 1, dia lagi nampak cantik lah. Tak apa, kita belajar from mistake. Kita try and error kan. Kalau awak nak letak 3 tangkai pun boleh, tak ada masalah. Tapi, kalau letak daun saiz S, awak boleh letak 3 tangkai. Kalau daun saiz L, jangan letak padat sangat. Jadi macam apa? Serabut eh, orang panggil. Jadi macam penuh sangat. Nizam macam ni kita nak agak kesan tinggi bunga masa nak cucuk. Okey. Daun tadi tu, first, saya rasa lah, better awak guna saiz L. Okey, sebab L ni dia senang masuk. Jarang lah kalau kita nak buat sentangkai bunga, kita guna saiz M kan. So kalau L ni awak boleh masuk 5 pasu ke, 5 tangkai ke, 10 tangkai ke, 2 tangkai ke, dia jadi cantik. Kalau kita pakai saiz S, bila masuk pasu besar sikit, dia akan jadi macam apa tau? Serabut tau. Daun terkecil-kecil je. Kita letak 10 tangkai dia kecil-kecil. Jadi macam sakit mata. Tambah-tambah kalau bunga ni, okay. Kau tengok eh, bunga ni besar tau. Bunga ni kelopak dia besar. Daun dia pun bagi besar. Kalau pakai bunga yang besar, daun dia kecil, jadi macam tak balance lah. Jadi macam okay, tak ada masalah. Cuma dia macam something wrong somewhere. Bunga besar, kepala besar, tiba-tiba kaki dia kecil. Macam tu lah bentuk dia. Sebab yang ni dah lurus tau. Dia punya ni dah halus. Okay, awak letak lagi yang kecil macam ni, dia akan nampak macam besar, kecil. Okay, bila awak letak macam daun besar macam ni, besar kat sini, okay, yang ni dah lurus, dah halus, dah kosong kat sini, ada lagi daun kat sini. Jadi dia boleh cover balik space kat situ. Itu yang saya maksudkan. Kalau awak nak pakai M, okay, jangan S dah lah. Kesesuaian pasu. Okey, kalau kesesuaian pasu okey, contoh yang ni saya rasa macam tak sesuai. Awak tengok, kalau awak boleh tengok, pasu dia besar sikit tau. Tapi bunga dia saya buat dulu, dia macam terkurung. Padahal saya boleh berkembangkan dia. Okey, bagi dia nampak macam bagi dia nampak luas tau. Bagi dia nampak luas. Kalau boleh kita fokuskan bunga tu, pasu ni sebagai nombor 2. Nombor 1 kita fokus kat bunga tu. Bagi dia nampak bunga tu dulu, baru nampak pasu. Jangan kita tonjolkan pasu dulu, kita tonjolkan bunga. Yang kita nak tonjol ni bunga, bukan pasu. So ketinggian dia agak-agak je. Ada setengah orang dia pakai apa ni, apa panggil jengkal kan. Tapi saya rasa ikut awak je. Awak tengok, okay, bila awak cucuk macam ni, awak tengok, sesuai ke tak? Dia macam tu, sesuai ke tak? Bila kita tengok, kita tahu tau. Bila kita terlalu rendah, dia akan nampak macam bonsai. Dia bergantung kepada saiz bunga. Kalau bunga tu besar, okay, awak boleh buat tinggi sikit, macam ni. Dia macam ni, lebar kan? Okay. Kalau macam ni, leper. Perasan tak? Dia punya ketinggian dia tak sama. Disebabkan bunga ni rendah, leper. Bila dia leper tapi dia punya ruas tu besar. So kita boleh kembangkan dia tu, dia punya bukaan dia tu luas lagi. Sebab dia akan balance dengan kita punya size ni. Okay. Kalau yang ini, bunga dia, dia punya ruas ni kecil, kita akan nampak dia macam apa tau, macam kat sini. Bagi dia macam tu. Kalau kita nak buka sikit boleh, tak ada masalah. Tapi jangan terlalu luas kita buka dia, dia akan nampak pelik. Mizan, simple je tapi cantik. Terima kasih Mazlina. Salam Cik Mizan. Kalau pakai daun macam daun pandan tu, sesuai tak? Saya rasa tak sesuai. Sebab setahu saya, dia ada daun pandan tu sesuai untuk bunga-bunga dia sendiri tau. Dia macam, betul, daun pandan. Dia ada bunga, saya tak tahu bunga apa, tapi saya tak pernah buat bunga tu. Dia ada khas untuk bunga dia. So bila kita salah guna daun, dia akan jadi pelik. Okay. Kita nak cuba boleh. Cuma saya tak, kalau pakai daun pandan tu, awak kena sesuaikan dengan bunga dia. Maksud saya ada bunga, awak cuba tengok dekat Orchid Zone, tak silap saya, dia ada banyak buat tutorial pasal daun, gubahan daun tu. Saya tak pernah buat ni, sebab saya bukan kemahiran saya bunga tu.
tak tak sesuai kot saya rasa. Satu lagi jangan campur. Kalau awak campur, kita rasa macam messy kot. Saya lebih suka tiga benda je. Bunga, daun, pasu. Jangan ada paku pakis. Nak ada batu, terpulang. Itu tak. Kalau kita tengok Pinterest kan, kita tengok Google, Mat Salleh punya design, jaranglah dia orang akan letak benda-benda yang macam sarat. Itu saya yang saya dapat tengok lah. Dia akan letak arang, dia akan letak sabut kelapa, dia akan letak batu putih-putih, basic kan. Dia akan keluarkan bunga yang gedabak besar, pasu, lepas tu daun. Dia jarang letak macam bunga ros kat sebelah ni ke. Dia ada gubahan dia macam tu. Tapi untuk orang yang betul-betul pandai mesh, dia cantik. Tapi kalau kita yang macam saya ni, saya lebih suka tengok dia macam natural. Biar dia rasa macam nampak eksklusif dengan cara dia sendiri. Bunga orkid ni bawa, dia ada karakter dia. Bila awak letak dia, awak tengok benda ni simple je. Tiga bahan je kita guna. Pasu, daun dan juga orkid. Dia akan nampak benda tu macam elegan tau. Kalau kita campur dia dengan bunga-bunga yang lain, okay. Cuma dia, bagi saya lah, dia akan nampak macam kurang sikit. Itu terpulang eh. Jangan salah faham pula saya kata. Itu terpulang. Kalau setengah orang nak campur dengan bunga ni, dia tak nampak dah keeksklusifan orkid ni. Itu pendapat saya. Janganlah orang kecam sebab nanti tak. Kita ikut terpulang hal masing-masing. Kalau tiga daun, okay. Salam Cik Mizan, salam selalu. Hai Dewi Mizan, kalau bunga tu tambah jadi empat tangkai, cantik tak? Kalau empat tangkai, kita cuba tengok. Saya rasa kurang kot. Kalau empat tangkai dia jadi macam padat. Kalau tiga tangkai boleh. Kalau tiga tangkai dia macam ni. Tapi kalau empat tangkai dia jadi macam sarat. Sebab pasu ni tak besar mana tau. Tapi kalau pasu yang leper ni, okay, dia boleh pergi empat tangkai. Yang ini saya rasa kurang. Sebab dia lagi akan nampak terlalu sarat dengan. Itu kita nak letak. Bayangkan eh, kita letak empat tangkai. Dia kembang macam payung. Batang dia kecil je pasu dia. Jadi dia macam kurang. Awak pakai saiz L okey kot daun dia, pasu dia. Terima kasih atas penerangan Mizan. Sama-sama. Orkid yang Mizan buat, orkid butterfly, memang macam tu dah. Ya, betul, butterfly. Saya ni kan serius, saya buat orkid ni saya tak tahu sangat. Yang ni saya panggil orkid je. Sebab saya pegang pada satu. Sebab saya bukan profesional yang orkid, nama-nama orkid, kamdalasium, benda saintifik dia saya tak pandai. So saya hanya fokus pada orkid biasa sahaja. Ilmu bermanfaat terbaik. Sama-sama. Daun pandan boleh guna. Ya, Kimbidium, nak tampar pula dah. Daun pandan saya buat asid lemak selalu kan. Tapi yang ni boleh buat, dia ada nama dia betul. Saya tak pernah buat yang tu, saya tak pasti gubahan dia macam mana. Saya peminat pokok orkid real. Ush. Untuk orang yang tabah sahaja yang memang akan pakai real orkid, saya tak. Untuk orang yang tabah betul, saya setuju dengan pendapat Mizan, jangan campur dengan bunga lain. Ya betul. Kalau kita campur, terpulang. Kita tak boleh cakap salah atau betul tau. Sebab benda tu seni. Seni tu bebas. Awak nak campur bunga kantan ke, bunga cengkeh ke, bunga lawang ke, terpulang. Sebab itu masing-masing punya konsep. Tapi kalau saya berpendapat kurang sikit. Kita biar dia eksklusifkan dengan bunga dia sendiri. Daun macam pandan tu orchid. Okay. Ya kot, saya tak pasti. Betul, ramai yang dah apa ni, tengok dalam ni banyak yang betul-betul kan share-share ilmu betul. Saya tak pernah buat, saya tak pasti. Yang itu, saya tak pernah keluarkan produk yang daun pandan tu. Saya tak tahu macam mana gubahan ni. Tapi saya suka yang macam ni je. Okay, saya nak dah siap tiga pasu. Sekarang saya nak buat yang pasu gold. Pasu gold ni. Ni antara hot seller jugalah. Antara hot seller saya. Line start ke? Okay. Yang ni saya nak buat warna pink dan juga warna putih. Super premium. Basic lah. Cuma ini tak ada daun tau. Daun, kalau yang pernah tengok saya punya tutorial sebelum ni, saya dah pernah buat 4 tangkai. Saya nak pergi kepada 5 tangkai. Tapi saya takut dia terlalu, apa tu, terlalu sarat sangat. So saya go for 4 tangkai sahaja. Okay. Sebab saya rasa 4 tangkai pun dah cukup kot untuk dia nampak macam just nice lah dengan pasu saiz ni, dengan bunga 4 tangkai.
Kalau saya pergi kepada 5 ataupun 6, saya takut dia nampak macam tak balance pula dengan pasu dia. Okay, yang ni saya ada SPL soft pink. Dalam Shopee ada jual eh. Warna soft pink cantik. Boleh masuk dengan gold, dengan pasu putih, pasu hitam, warna basic ah. Kalau kalau kita nak buat cantik kan, hampa ambil je pasu warna basic. Jangan ambil pasu pelik-pelik warna orange, warna hijau ke. Ambil pasu basic. Okay, bunga tu hampa boleh go dengan warna-warna apa je hampa rasa suka. Warna putih, hijau, kuning, biru tak ada masalah. Tambah-tambah kalau pasu putih lagi senang masuk. Pink yang mengecam. Ya, pink mengecam. Yang penting pasu dia. Jangan pasu pelik-pelik pula. Hampa ambil pasu orange, bunga, tiba-tiba biru. Ah. Dia jadi macam citra warna Malaysia lah pula nanti. Okay, yang ni saya nak buat 4 tangkai. Yang mana dah pernah tengok sebelum ni, sama je, basic yang sama. Okay, saya nak buat dia one side arrangement. Pasu tu penting tau. Kalau kita salah pilih pasu, walaupun bunga tu cantik macam mana pun, dia punya pembawakan tu akan jadi lain. So, pemilihan pasu yang tepat, tiba kan. Pemilihan pasu yang tepat, itu memainkan peranan yang penting, ya. Salah pilih pasu macam salah pilih jodoh. Eh, tiba. Tak ada maknanya. Jodoh tu bertemu. Okay, kita just pasu gold tu saya apa M? Eh, saya rasa saiz 30 cm kot ada kot. Saiz L ni saya rasa. Sekejap eh, saya nak tengok ketinggian dulu. Kita letak belakang sikit. Yang ni saya tak ada daun. Daun saya dah habis. Saya nak cucuk bunga sahaja dulu. Daun saya cucuk kemudian. Eh. Zizi Kirana. Eh. Eh kan. Kenapa eh Mizan. Kenapa tak tunjuk kita bila kita. Kenapa tak tunjuk kita bila nak letak rumput-rumput tu. Tak tunjuk. Maksud awak nak letak rumput ni ke? Rumput ni saya selalunya kalau orang buat orkid ni dia jarang tak buat satu-satu. Dia akan kumpul 50 pasu contohnya. Saya tak ada 50 pasu. Okey, saya akan kumpul siap-siap tukang selap pendek, buka baju semua. Masa itulah kita akan berkubang untuk sebab orang yang buat orkid ni hanya benda tu je yang paling seksa. Percayalah. Habuk satu dia punya habuk kecil-kecil tu kalau boleh 5 pasu 5 pasu dia settle hari tu. Okey, dia takkan nak buat dekat sama-sama dekat dalam rumah, janganlah cari pasal. Kalau hangpa rasa nak kena hambat dengan tuan rumah, baliklah. Jangan cari pasal. Sebab benda ni dia berabuk. Kalau untuk tutorial ataupun cara masukkan sepan dalam pasu lumut dekat sini, ada dekat saya punya live, awak boleh scroll-scroll kat bawah nanti. Lama tak join live Mizan. Saya punya line sangkut ke ada problem? Sebab saya punya stuck kat sini. Yang mana lama tak live. Saya pun sebenarnya dah lama tak buat live. Sebab saya sibuk. Saya sibuk dengan buat gift box saya. Saya ada buat macam apa projek barulah. Okay, gift box. Saja nak tambah duit kan. Lama tak jumpa ya, saya. Nanti kalau nak tengok cara pasang pasang lumut, okey, ataupun pasang dia punya span ni, ada dalam saya punya live sebelum ni. Boleh scroll-scroll kat bawah. Ya, saya try, saya pakai mask habuk dia. Ya, betul. Habuk dia na'uzubillah. Okey. Sebab tu ada setengah orang yang company besar dia boleh upah orang. Dia upah adik-adik budak-budak IPT ke untuk letakkan dia punya span ni. Tapi kalau boleh kita span ni dia basic tau. Macam kita punya tiang. Kalau tiang tu goyang-goyang-goyang, runtuhlah rumah kita. Sebab dalam ni basic kita punya tanah. Okay, kita nak gunakan dia sebagai tanaman kita. Kita kena kukuhkan dia. Kalau yang itu pun macam ni susah. Sebab tu dia tough sikit. Okay je walaupun kat Terengganu hujan sekarang. Oh okay. Oh, hujan. Saya kat sini petang tadi hujan. Sekejap. Line saya saya tak pasti kenapa macam sangkut-sangkut sikit. Kalau ada problem bagi tahu eh. Kalau tak dapat tengok sekarang tak apa, boleh je go through saya punya YouTube. Dekat YouTube pun ada ada juga saya punya tutorial. Okay. Saya nak buat 4 tangkai yang ni, tapi ni tak ada daun. Ada ada daun tapi tak cukup. Saya nak postpone daun dulu, tengok macam mana nanti.
Okay, kita kepakkan dia. Saya akan buat tinggi rendah tau. Saya tak nak buat dia sama sama aras eh. Sebab sama aras ni bahaya. Bila kita buat formal, satu je sengit dia akan nampak semua buruk. Dia akan nampak kekurangan dia. So bila kita buat dia natural, dia akan nampak kalau dia punya kekurangan tu dia tak nampak sangat lah. Okay. Kita biar dia tinggi ada, rendah pun ada. Dia nampak cantik sikit lah. Dia nampak macam Cik Mizan umur berapa? Soalan keluar dari Orchid Ski. Oh, saya 33 tahun. 33 tahun berasal daripada Sungai Petani Kedah. Saya punya rumah, Sungai Petani tu dah PKPD tau. PKPD. So, semoga dia permudahkanlah segala urusan kita. Kat mana pun hampa ada, insyaAllah. Oh my god, saya dah salah. Okay, tak apa, kita ubah balik. Saya benarnya saya dah salah ni. Okay, saya tukar balik nanti. Sekejap. Saya nak menghadap ni kat depan. Kejap kan, nanti kita buat balik. Ada kekurangan sikit kat sikit ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Dia punya buluh ni besar sangat dia pula. Cik Mizum, okay. Macam-macam saya nak cepatkan. Kalau boleh saya tak nak drag lama tau masa ni. Sebab rugi data orang. Orang nak tengok kita punya live, bukan nak dengar kita beletiak kan. So, saya nak cepatkan. Kalau saya tak baca komen ke, saya minta maaf eh. Sebab saya tak nak habiskan orang punya data. Tambah-tambah sekarang musim PKP ni ramai nak jimat data anak-anak PDPR kan. So kita pun nak guna malam ni nak shopping online lagi. Shopee kan ada sale malam ni 77. Tapi terpaksa lah baca dia macam apa tau. Jadi macam habit nak baca je komen tu. Kalau setengah orang ada orang tolong baca kan, tapi tak, sayalah pembacanya, sayalah pembuatnya. Semuanya lah saya. Okay. Yang ni silap sikit. Tak apa, kita pusingkan dia. Alright. Sekejap ni saya nak adjustkan dia balik. Sebab saya rasa silap yang ni. Okay. Kita buka balik. Kan saya cakap kalau salah tak apa, awak cuba kita cabut je. Manusia tak lari dari kesilapan. Kita bukan sempurna. Tak ada masalah. Kita cabut dia je. Kita rasa mana salah, kita betulkan balik. Bila hang buat kerja tak fokus macam ni lah. Sekejap eh, saya nak bagi dia nampak macam ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang macam tu. Baik, nampak sengit pula ni. Sekejap eh. Belakang sikit. Okay, tak apa, kita cuba buat. Sekarang dia berapa tangkai? Cepat, sekejap eh. Dia kan, bila kita lari satu, kita punya mood dah lari, dia mulalah. Kita nak cari balik dia punya ilham tu susah. Tak apa, kita cuba balik. Yang mana kita nak rasa nak buat. Okay, saya kat sini sikit kot. Okay, macam tu. Biar dia nampak rendah. Sebab dia ruang dia besar tau. Kalau kita terlalu rapat sangat pun tak boleh juga. Jarak sangat pun tak boleh juga. Kita bagi dia balance. Okay. So bagi dia nampak macam tu. Line saya problem ke? Sebab saya rasa macam line saya stuck ni. Saya selalu salah cucuk, kadang naik berlubang belak tapak, berlubang balik tapak. Betul. Kalau berlubang tu kan, kita ambil tampal balik je dia punya. Kalau lubang tu macam worse sangat, macam telaga tu, tak boleh nak buat apa lah. Kalau macam, kalau kita normal saiz ni, kita ambil je baki yang kita potong oasis tu, kita glugan, kita tanam balik dia punya tu. Apa tu orang panggil? Dia punya spine tu, oasis tu, tak ada masalah dia. Tapi kita jangan, kita make sure jangan cucuk tempat yang sama lah. Sekejap lagi dia jadi gua pula nanti kat situ kan. Kita cucuk tempat belakang sikit. Okay, macam ni. Saya dah nampak dia tinggi dan rendah. Okay. Nampak dia punya macam ni kan. Dia nampak dua tangkai. Okay, yang ke tiga. Assalamualaikum, lama tak join. Hari ni gubahan berapa tangkai Mizan?
Waalaikumsalam Siti Aminah. Saya dah buat hari ini pasu yang keempat. Pasu yang keempat ni saya nak buat 4 tangkai. Tadi kalau nanti pun ada masa pun boleh tengok saya punya starting tu, dah buat semuanya 2 tangkai, 2 tangkai, 2 tangkai. Sebenarnya customer ni order 8 pasu, tapi stok tak ada. Stok tak ada, saya terpaksa postponekan dia punya ni. InsyaAllah nanti dah masuk stok, saya akan buat balik lah. Okay. Sekejap, saya nak buat dia punya ni. Kemaskan ni sikit. Selalu kan saya potong ni, tapi kali ni saya tak nak potong. Tak tahu kenapa. Saya nak nampak macam dia ada dia punya sentimental value dia sikit kat situ. Kalau nak potong boleh, kalau tak nak potong pun tak apa, terpulang. Okay, ni tinggi kan, tinggi kita pun tepi ni lah. Bagi dia nampak tinggi sikit macam tu. Tak boleh tinggi rendah-rendah kat sini. Okay, tegamkan dia. Kalau pakai gam latex tu, dia bila dia kering dia kuat. Sebelum dia nak kering tu kita macam susah sikit. Sebab tu saya suka pakai glue gun. Bila glue gun ni dia dalam 2-3 saat dia dah keras kan. So senanglah kita nak, dia tak adalah bergoyang-goyang. Kalau pakai gam latex tu yang putih tu, saya selalu guna untuk letak daun apa tu, rumput. Letak rumput, letak dekat oasis ni kan. Tapi kalau pakai untuk ni, dulu ada tapi sekarang saya tak guna, saya guna ini je. Guna glue gun ni, dia cepat sikit dia kering. Okay, kita ikat dia. Kalau kita rasa tak kemas kat mana-mana, kita kemas kena repair. Sebab ni kita buat berniaga. Kena buat berniaga, kita kena lepuh hatikan orang. Kalau kita sendiri tengok pun tak kemas, macam mana kita nak buat berniaga? Macam tu. The last one. Satu lagi. Sorry, line problem. Line problem. Okay, nampak kemas saja gubahan Cik Miza. Terima kasih Nahida. Weh, saya ada top fan ya. Saya tak pasti pula macam mana dapat top fan ya. InsyaAllah nanti kita ikhtiarkan apa tu, apa abang ni apa, souvenir untuk top fan, yang mana selalu memberi kata-kata semangat. Tak luar pun kita kongsi rezeki dengan depa kan. Yang mana bagi kita semangat, yang mana bagi kita doa-doa. So kita kongsi je dengan depa. Sangkut-sangkut lah pula. Ah betul, line saya problem. Yelah, orang nak tengok Shopee, orang nak tengok macam-macam lah. Minta maaf eh. Itu di luar kawalan saya. Okay, saya tengok sekejap. Line sangkut-sangkut memang problem. Saya dah perasan tadi. Sebab dia macam saya duduk kerah kat sini je. Macam cakap sorang-sorang pula. Cantik sangat, terima kasih. Kalau awak buat pun boleh, insyaAllah. Kita cuba je buat. Ada masa awak buat, belajar. Okay, sekejap saya tengok lagi dia. Allah, dia terturun tak dah. Kita bagi tinggi sikit. Dia mula liat dia ni, matang. Sekejap ni saya cuba adjust dia balik. Tak berani nak gubah. Ini warna alhamdulillah semakin kita konsiderkan makin menambah. Betul. Tak berani, kenapa tak berani? Cubalah. InsyaAllah boleh. Saya dulu pun tak berani. Lesen reta pun tak berani nak ni kan. Tapi bila kita belajar, InsyaAllah boleh. Jangan takut. Tambah-tambah benda macam ni, kita buat untuk kita, lagilah senang. Tak ada siapa nak kacau. Tak ada siapa nak halang kita. Kita nak cucuk 50 kuntum ke, nak bubur dalam tempayan ke, dalam baldi ke, terpulang kat kita. Jangan takut. Okay? Jangan takut. Kalau kita takut nak cuba, rugilah kita.
Kita mungkin ada bakat, tapi disebabkan kita takut tu, kita jadi rugi. Cubalah, ada masa Mizan jarang gubuk orkid warna cerah atau kuning kan? Betul. Saya ni ikut permintaan. Kalau customer, saya lebih suka yelah kan, bila customer tak order, saya tak nak, saya tak ada keluarkan, tak ada keluarkan produk tu. So bila customer order, barulah saya keluarkan bunga-bunga yang customer order. Sekejap saya nak adjust dia dulu. Sebab bunga ni costing juga tau. Kalau kita beli banyak-banyak pun, kalau orang tak ada nak beli pun, rugi balik saya. So saya beli bila customer order. That's why lah saya banyak pre-order. Okay, dah nampak. Saya rasa macam tinggi sikit. Saya kena pendahkan dia sikit. Okay, bagi dia nampak macam ni. Saya nak adjust dia bagi kukuh balik. Okay, sekejap lah. Saya tengok balik yang mana rasa betul. Okay, dah siap. Kalau line sangkut, sorry eh. Sebab saya punya line memang agak problem sikit hari ni. Bukan hari ni, selalu sangkut saya rasa. Orang atas duduk berebut tu. Stok beli kat mana? Stok dekat Shopee. Semua benda dalam Shopee. Pasu, buluh, okay, daun, semua dalam Shopee. Awak cari je dalam Shopee, insyaAllah ada. Okay, daun ni saya pakai size L. Saya nak cucuk dia dulu bagi dia. Sekarang saya ada 3 je stok daun ni. InsyaAllah nanti saya akan cari lain lah. Tapi cuba je lain. Saya tengok macam mana jadi dia. Ni size L eh. Allah, dia tercabut dah. Mana batang dia tu tau. Tercabut dah. Nanti kita cari lain. Tak apa. Sekarang ni daun tak banyak. Daun tak ada. Kita buat je dulu. Nanti kita buat daun dia. Saya ada ni je. Okay. Yang ni boleh letak dekat tempat yang tinggi sikit. Sebab dia balance sikit. Cuma saya rasa dia macam tinggi sikit. Kalau korang pasal ni, tengok eh. Macam ni kita nak agak dia. Kita boleh rendahkan dia sikit. Bagi dia tak nampak terlalu banyak kosong kat sini. Tapi saya rasa just nice. Kalau kita nak rendahkan dia, kita lentok apa? Lentokkan lah bunga ni bagi rendah macam tu. Nampak? Kan senang. Dah siap. Nampak rendah kan? Betul tak? Okay. Nampak rendah dah. Cantik sangat ni. Terus je nak cari orkid warna ni dan buat gubahan macam ni. Apa kot warna orkid ni, Mizan? Kalau awak tengok dekat orkid, bukan orkid zone. The craft decor, dia tulis warna pink je. Ada tulis soft lavender, tak silap saya. Tapi kalau craft decor tu, dia warna pink. Dia tulis pink. Soft pink. Soft pink. Soft pink. Kod dia saya tak pastilah. Shopee tengah sale. Betul? Shopee tengah sale. Awak ambil RM1 untuk apa tu? Buat orkid awak sendiri. Okay, ini yang last. Okay. Yang last saya nak buat pasu putih. Cantik tu warna pun sweet. Betul. Cantik, nampak manis je. Ramai sebab dia warna yang macam sesuai tau dengan pasu ni. Kalau pasu gold, okay, pasu gold yang shining macam ni, awak boleh pergi kepada warna merah terang. Pink gelap. Sebab dia macam sharp dengan sharp. Kalau pasu matte macam ni, warna-warna yang dull macam ni, awak boleh masuk dengan warna yang soft sikit. Bagi dia nampak macam dia akan nampak eksklusif dia tau. Dia ada cara, dia akan nampak cara dia apa tu, warna dia eksklusif. Teruja, okay, cantik dan warna. Terima kasih infonya sama-sama Mizan. Kalau untuk one set arrangement kan, kalau daun tu kita cucuk jaga dekat belakang, bahagian belakang bunga orkid tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita pulang. Kita tapi kan dia sebenarnya kalau kita empat batang eh. Empat batang tadi. Right, macam ni eh. Sorry. Empat batang tadi, kita dah cucuk kat sini 3 tau. 1, 2, 3 kan contohnya kan. Kat belakang ni cucuk lah 1 dekat celah ni. Dekat celah yang kosong ni letak 1 bagi dia nampak macam ada belakang tu, tak ada nampak macam kosong sangat. So ada setengah tu dia letak ranting sikit. Dah just nice. Jangan terlalu padat. Jangan terlalu sarat. Awak letak 1 daun kat sini, dia akan nampak cantik. Serius.
Saya tak ada daun hari ni. Daun saya habis. Sebab tu saya tak boleh nak isi daun dia. Saya just guna daun yang mana saya ada saja. Okay, yang ni last eh. Saya nak buat yang SPL juga, warna putih. Design yang sama, cuma warna je berbeza. Okay, malam ni ada Shopee sale kan. Ambil masa pergi beli. Belajar, insyaAllah boleh. Saya boleh takkan, hampa tak boleh kot. Kita pick up macam tu je, orang lain boleh takkan, kita tak boleh kan. Benda simple. Sebab ni tak perlu nak kena ambil degree, tak payah. Ini kemahiran. So dia tak perlu nak ada degree ke, ada diploma untuk mengubah ke. So hampa try and error sahaja. Kalau nak jadi lecturer ke, nak jadi doktor, betul lah, hampa kena betul-betul belajar lah. Okay, tak salah. Kalau duduk dua tangkai tadi, okey tak? Kalau tambah daun belakang, main jadi tiga daun saiz L, okey tak gitu? Cuba. Saya rasa boleh, tak ada masalah. Belakang tu kosong, boleh je letak. Ikut. Bila daun ni banyak, dia cantik lah. Kalau awak cuba nanti, kalau awak rasa okey, awak continue je lah. Kalau awak rasa tak okey, contohnya, awak cabut je lah. Jangan letak gam lagi. Awak just cucuk je dulu. Then kalau rasa okey, awak baru cabut, letak gam balik. Ima, lama tunggu live. Oh, Muhammad Hafiz. Oh, sorry. Saya sibuk sikit. Uruskan rumah tangga. Mana bunga lagi? Okay, yang pertama. Yang kedua, sebab saya pun belajar, kita try and error. Kalau awak cucuk yang ketiga tu, awak rasa okey, cantik, insyaAllah. Saya gubah orkid pakai bantai je, simple-simple pun. Betul. Kita gubahan ni jangan terlalu straight, jangan terlalu formal. Okay, kita gubah kena relax je. Awak nak bengkok kat mana ke, awak nak lipat dia ke, terpulang. Sebab gubahan ni kalau kita terlalu formal sangat, dia akan jadi macam kita nak buat jambatan lah. So kita relax je. Kita nak lentok dia kat mana, tapi janganlah kita cacau marba kan dia. Maksud saya ni, kita jangan terlalu samakan dia. Kita jangan terlalu nampak dia sempurna. Kita biar dia nampak natural. Gubahan natural ni lagi cantik ikut daripada gubahan yang sempurna, sama tinggi. Setengah orang tu dia ikut jengkal. Itu terpulang. Cara masing-masing, tak ada masalah. Awak rasa awak selesa nak guna, terpulang kat awak. Macam saya lebih suka gubahan saya kebanyakannya freestyle. Maksudnya gubahan yang macam natural sikit. Sekejap ni. Saya punya bulu pun dah nak habis dah. Pakai bulu warna ni lah. Warna coklat. Warna coklat pun boleh, tak ada masalah kan. Okay. Kadang-kadang benda yang kita macam masak kan, kalau kita masak ikut resipi kadang-kadang tak jadi. Kita campak ajinomoto, campak dalam garam, campak cukup rasa, sedap pula jadi dia. Macam itulah kita buat gubahan. Tapi janganlah main campak semua hantaram semua benda. Dah kata Mizan kata campak je semua. Satu hal pula, kita campak kita rasa sedap. Kita rasa, yalah, campak garam pun kita rasa. Bukan main campak semua, kita rasa dulu garam tu masin ke tak. Kita campak sikit lagi. Kalau kurang masin, kita campak lagi. Kalau lebih masin, kita campak benda lain pula. Kalau terlalu sedap, terlalu masin, kita campak masuk dalam tong sampah. Macam tu lah. So, kita main campak-campak je. Jangan takut untuk mencuba. Kalau kita takut nak mencuba, rugi kita. Okay, jangan takut sebab tak ada salah, tak ada betul pun dalam gubahan ni. Okay, lagi satu, jangan tanya saya pasal tutorial benda-benda yang bukan kemahiran saya. Macam contohnya, Mizan bila nak buat tulip, bila nak buat rose, bila nak buat tu, minta maaf sangat ya. Saya tak dapat nak penuhi permintaan anda sebab saya bukanlah dilatih untuk mengajar. Buat gubahan, saya hanya berkongsi ataupun share sahaja saya punya teknik, cara saya untuk buat gubahan.
Kenapa batang orkid tu Mizan tak potong habis tengok Mizan bengkok? Haa, saya memang tak nak potong. Selalu saya potong habis kan sampai kat sini kan. Tapi kali ni saya rasa macam saya nak lagi nampak hijau tu, saya biar je bagi dia nampak tinggi. Saya selalunya saya akan potong tau. Tapi kali ni saya nak biar bagi dia nampak macam apa? Bagi dia kukuh. Tak tahu, saya macam tu saya cakap ikut-ikut kita. Macam hari ni saya rasa saya tak nak potong. So saya biar je lah. Kalau saya nak potong, saya potong je dah sikit. Macam tu. Dia tak ada pun salah, betul. Cuma dia punya, kalau kita tak potong setengah orang, jangan bagi dia mengelembel, bagi dia terkeluar macam selekeh sangat. Kita bagi dia nampak kemas, okey dah. Saya suka gubahan yang besar 10 tahun hari tu. Nak ikut buat entrance. Oh, and wish. Rumah dia besar ni. Rumah besar boleh dah 10 tangkai. Kena batang Mizan. Wah. Rumah besar. 10 tangkai dia sold out dah. Yang 10 tangkai tu betul. 10 tangkai ni saya tak target sangat. 10 tangkai saya lebih suka buat benda-benda kecil-kecil macam ni. 10 tangkai tu dia besar sikit lah. Wah, kalau masuk ke entrance cantik betul. Kalau letak kat apa main entrance kan, 10 tangkai, 20 tangkai, baru macam nak masuk macam Concorde. Masuk Concorde, masuk Hyatt ke, baru nampak macam hotel sikit. Nanti kan tak nampak tuan lah. Ni nak raya ni buatlah. Kan nak raya lagi berapa? Berapa hari bulan kita raya? Lagi 2 minggu kot. So buat. Daripada buat, kalau tak nak, kalau boleh beli, beli je lah. Jangan kata daripada beli ni kan. Kalau nak beli, beli. Kalau nak jimat, buat sendiri. Beli bunga. Tapi sebenarnya janganlah kata semua benda mudah eh. Jangan kata buat sendiri jimat. Tak. Awak jangan salah faham. Kenapa orang jual satu benda tu ada sebab. Kenapa dia mahal, kenapa dia murah. Dan bila awak buat sendiri, dia ada costing dia. Upah untuk dia cucuk bunga, upah untuk kemahiran. So semua tu benda ada dia punya value dia kat situ. So jangan salah faham pula nanti. Kenapa baik aku buat sendiri lagi murah, tak. Kalau awak boleh buat sendiri, buat. Kalau awak rasa mampu nak beli, beli. Pilihan di tangan anda, betul. Okay, jangan takut, kita cuba. Kalau yang rasa nak buat sendiri tu boleh buat. Saya ada pasu ni nak ubah SPF putih jugalah. Yana. Cantik, warna putih cantik. Warna putih untuk pasu ni cantik. Saya rasa lah, kalau hampa rasa tak cantik, tak tahu hampa lah. Warna putih ni memang semua benda masuk. Pakailah pasu merah ke, pasu kuning ke, memang dia akan masuk kan. Warna putih kot. Jarang tak masuk kalau warna putih dengan pasu-pasu lain. Nanti cubalah share Yana awak punya apa tu design dekat komen saya. Kita boleh share-share ilmu. Okay, mana tahu saya boleh copy paste awak punya ke. Kadang-kadang kita ni pun yalah lost idea juga. Kan, kita pun nak cari idea kan. Mana tahu kita berkenan dengan idea orang pula. Kalau orang bagi, kita kongsi, kita kongsi lah. Kalau orang tak bagi, tak izinkan, tak nak buat apa lah. Okay, ini yang terakhir. Warna putih ni memang cantik. Sekejap lah, saya nak tengok dia kat mana lah. Okay. Ini pasu yang terakhir. Alhamdulillah siap. Bila nak buat benda ni, dia jangan kita buat satu. Kalau orang ada showroom, dia boleh lah tempat dia. Macam saya, lepas siap satu, saya kena kemaskan, kena sapu, kena buang. So jadi dia renyah. Sebab tu saya suka kumpul siap-siap 4-5 customer. Okay. Tapi janganlah sampai seminggu dua kita pending customer. Kalau customer tu order hari ni, kita boleh kumpul dengan yang esok punya customer. Okay, janganlah kita pending sampai 4-5 hari kan. Kesian customer tunggu bunga dia. So yang terakhir dah siap. Kita letak dia punya buluh. Mana buluh dia? Okay. Saya pernah kena tau. Benda kalau hot glue ni awak kena tahan lah. Kalau awak kena panas ke agak azab tu. Dia punya sakit dia tu. Rumah saya kecil je. Gubah orkid ada 3 pasu je. Tak boleh banyak-banyak. Betul. Dia bunga orkid ni awak tak
tak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak jadi messy. Kita yalah, dah bunga kan. Sebenarnya bunga ni penyeri, bukan buat penyemak tau. Kita nak bagi dia naik seri je rumah. Kalau satu rumah tu at least ada satu bunga, dah cantik dah. Kalau kosong sangat pun tak cantik juga, at least ada satu. Kalau kita, dia kalau rumah besar macam rumah Datuk Fida tu, hanya letak sekebun tu pun tak ada masalah. Okay, dia banyak ruang. Sekejap lagi kita nak lalu belaga pasu lah, belaga bunga orkid lah, tarik dengan baju kita punya lace lah. Sekejap lagi buat ni hempuk kat dinding je. Kalau rumah kecil, rumah yang macam standard-standard ni, pakai 3 tangkai, 4 tangkai macam ni pun dah okey dah. Okay? Dia tak boleh, dia tak boleh banyak-banyak sangat. Kalau yang 20 tangkai tu, sesuai lah rumah-rumah yang taraf-taraf tayangan. Sekejap, saya nak adjustkan dia sebab saya rasa macam ada yang tinggi, ada yang rendah. So, saya nak bagi dia betulkan balik, tengok dia punya. Saya punya line sangkut, sorry. Macam itulah kehidupan. Penyeri bukan penyemak, betul. Okay, dah siap. Saya nak apa tu? Saya suka gubahan yang besar 10 tangkai hari tu. Oh, mesti saya dah baca tadi tu, tak apa. Okay, so saya dah siap dah semua. Okay, yang mana ni daun dia tak ada. Memang tak ada daun lagi. Nanti daun sampai, insyaAllah saya akan upload gambar dekat saya punya Facebook, dekat saya punya Instagram, dekat saya punya YouTube. Okay, saya just nak sekali lalu saja ni gubahan yang terakhir. Gubahan 2 tangkai bunga. Tengok sekejap, saya tunjuk saya punya decoration. Tak payahlah kot, macam ni je lah kot kan. Nak ubah-ubah saya punya bunga tu semak. Okay, setakat tu ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada kaitan dengan orkid pun boleh, insyaAllah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Mungkin lagi saya buka Q&A tiba kan. Acah-acah macam lecturer cikgu nak kat sekolah kan. Buka Q&A. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh kita share-share apa tu? Pendapat. Kita share-share ilmu. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Saya rasa macam dah perlu kot saya end saya punya live. Saya nak sekali dalam blue saja. Yang ini yang 4 tangkai. SPL. Kalau ni saya jual RM220. Sebab pasu dia mahal eh. RM220. Tengok. Yang pertama. Allah. Yang kedua saya ada putih. Ini pre-order. Kalau nak boleh, tapi saya tak dapat postage. Ini RM130. Ini semua dah customer order. Daun tak ada stock. Daun saya memang tunggu postage lambat lagi. Tunggu nanti dah sampai baru saya akan bo. Ni RM130 ni, kalau tengok cantik tau. Serius cantik. Warna putih dengan ni. Dia letak ni saja je, serius. Awak letak dalam dulang macam kayu macam ni kan. Tray macam ni. Letak je gold punya apa tu? Apa tu? Letaklah aksesori sikit, awak punya mutiara ke apa benda kat sini, bagi dia nampak macam tak kosong sangat. Dia cantik. Ini RM130. Kalau nak boleh DM saya ataupun dia tag saya. 2 tangkai SPL dan juga pasu saiz M. 2 latex daun. Okay. RM130 buat masa sekarang. Nanti kalau bunga naik harga, saya akan naik harga lah. Tapi doa lah. Tak adalah kita costing kot. Kita nak charge pun tak mahal-mahal sangat. Okay. Yang ini RM220. Daun tak cukup. Saya pakai daun 2 saja. Nanti lagi 2 saya akan tambah kemudian. Ini warna pink. Tadi tu warna putih. Okay. Sekejap saya ambil warna putih. Tapi ini putih tak ada daun lagi lah. Okay. Nanti putih dah ada daun, saya akan tunjuk lah. Macam ni. Tengok. Putih. Pink. Cantik, dua-dua cantik. Ini di antara favourite warna customer, hot seller lah. Okay. Hot seller punya customer. Yang last, yang terakhir saya ada. Saya punya. Ini pun cantik. Dia kena nampak macam warna. Warna natural. Warna semula jadi. Saya pernah tengok dekat hotel. Satu hotel tu high end punya hotel. Hotel yang high end lah kan. Dia letak kat toilet warna ni. Cantik. Macam ni, sebiji. Dia punya warna tu cantik, naik. Geram? Geram, apa tu? Ada post ke Sabah? Tak ada.
ke semua negeri saya tak dapat post. Sebab saya tak nak benda tu rosak. Kesian lah, awak bayar mahal, tiba-tiba dapat. Setengah orang boleh post, saya tak ada post. Tapi saya tengah mencari idea macam mana nak post. Sebab post ni costing juga tau. Giram simple tapi cantik. Giram. Okay, itu saja setakat ni. Saya rasa dah panjang sangat kot saya punya live. Sekali lagi, terima kasih kepada yang sudi support saya, join saya punya live daripada awal, daripada saya punya live. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, kekurangan saya, kelemahan saya. Kalau ada kelebihan saya, ambil kurnian daripada Allah. Sementara kita masih dekat dunia ni, gunalah untuk apa sekalipun, saya halalkan, tak ada masalah. Sharelah ilmu ni kat siapa-siapa awak nak share. Doakan saya, doakan diri awak sendiri, doakan keluarga, kawan-kawan, mak ayah, saudara Islam kita murah rezeki, dijauhi daripada bala petaka semua ni, okay? Semoga kita dipermudahkan urusan, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Sekali lagi semua, terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi, okay? Okay semua, Assalamualaikum.